kembali lagi bersama gua si Meow Awoo. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Five Nights at Freddy's Security Breach. Dan di episode sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan matanya si Roxy, teman-teman. Tetapi ada sesuatu yang mengerikan terjadi, yang dimana ternyata si Roxy masih hidup dan dia bisa mencari si Gregory tanpa mata, guys. Mengandalkan penciumannya dia dan juga pendengarannya dia. Nah, sekarang kita harus pergi ke service and part, teman-teman, supaya matanya si Roxy ini dipasangkan ke Freddy. Dan langsung saja, teman-temanku sekalian, kita akan pergi dari sini ya. Dadah Roxy, kamu tidak bisa mencari aku lagi. Bye-bye. Aduh, teman-temanku sekalian, berarti kalau misalnya gue pikir-pikir ya, tersisa satu karakter lagi ya, teman-teman, yang bisa kita cari spare partnya, yaitu si Chica. Nah, betul sekali. Dan si Chica itu mempunyai kekuatan mulut. Cuma gua nggak tahu, guys, dapetinnya gimana. Oh, tunggu dulu, kita bisa kesini, guys. Tunggu dulu, Freddy, kamu di mana, Freddy? Dari bawah kah? Freddy kok lama sekali? Ah, itu dia si Freddy. Freddy, buka. Nice sekali, didobrak begitu saja sama si Freddy ya, guys. BTW, tempat apa ini? Kita masih bisa jalan-jalan sedikit kah di sini, teman-teman? Bolehlah ya teman-teman. Ini tempat, oh wala, tempat ini Phaser Blast. Ah, I see. Tetapi kayaknya kita nggak boleh kesini terlebih dahulu, guys. Security passnya harus level 10. Freddy, sini Freddy, di sini juga ada tempat nih buat kita masukin. Di dalam sana teman-teman sepertinya ada tempat safe. Ulala, menarik sekali. Contoh mati kuda saya ya, teman-teman. Freddy. Ayo, buka dulu tuh pintu yang ada di depan sana. Mumpung kita lewat, teman-teman ya. Kita coba. Nah loh, ini tempat apa ya? Oh, ya. Ini tempat si Freddy terkapar di sini, guys. Nah, betul sekali. Berarti gue udah gak perlu lagi ke sini, guys, ya. Alright. Oh iya, by the way, kalau gak salah ada itu gak sih? Ada kado yang tertinggal? Kalau gak salah, teman-teman, ya gak sih? Nanti aja lah Myook cari kadonya. Sekarang kita fokus ke menyelamatkan Freddy. Tunggu dulu, gue make sure terlebih dahulu ini bener gak ya tempat yang waktu itu si Freddy terkapar di sini. Ya gak sih, guys? Ya kan? Harusnya, abis itu kita masuk ke dalam sini kan? Oh iya, betul. Oke. Sebentar, kalau gak salah ingat, katanya nanti aja cari kadonya Myook. Greget nih. Aduh, dimana sih? Oh, udah gue ambil. Udahlah, ayolah Myook ya. Fokus. Oke, guys, kita fokus aja ya. Oke, akses level 10. Kita tidak bisa mendapatkan akses level 10 sekarang. Jadi kita keluar, dan habis itu kita pergi ke panggung. Nah, panggungnya ada di depan sana. Hati-hati tertangkap oleh staff bots. Mana? Gak ada suara kan? Tuh, udah nggak ada suara si Chica dan juga udah nggak ada suara Roxy di sini, guys. Biasanya ada mereka. Dan juga si Monty juga udah nggak ada di sini, guys. Mantap. Berarti masih ada si Sunrise dan juga Moondrop. Ya juga ya. Dan juga si Vanessa. Dan juga masih ada satu lagi, teman-teman ya. Yang, apa namanya? Kelinci. Aduh. Funny. Nah, itu dia. Untung aja masih ingat. Dan juga Chica. Hati-hati dengan Chica juga, Adi. Kita tidak boleh sembarangan dengan Chica nih, guys. Duh, senter gua sudah berkurang, Bung. Oke, nah di depan sana tuh. Hihi. Sebentar ya. Alangkah lebih baiknya gua save-nya di depan aja kali ya. Tunggu dulu, gua takutnya nanti salah lagi. Iya juga ya. Ya udah, gua save aja terlebih dahulu ya, teman-teman. Sebentar. Belum terjadi apa-apa kan? Nah, gua recharge. Nice, sudah selesai. Save, let's go. Save. New slot lagi. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita akan upgrade si Freddy. Welcome to Parts and Service.
Please select your desired procedure. Nah, pertama kali kita upgrade si Freddy itu adalah power upgrade. Habis itu kita mendapatkan close upgrade. Nah, voice box upgrade belum ya, teman-teman. Jadi sekarang ocular alias mata upgrade. Preparing for upgrade procedure. Hey, Freddy. You may now enter the protective cylinder. Alright. Freddy, kamu akan menjadi seperti apa, Freddy? Tunggu dulu. Tangannya kemana, Freddy? Perasaan udah gua upgrade. Kurang detail gamenya ya, teman-teman. Tangannya masih tangannya si Freddy ini. Oke. Okay. Let's begin by removing Freddy's face. Aduh, ini press serem Freddy's banget. Nose to remove skull housing. Oke, okay, baiklah kalau begitu kita akan pencet apa? Hidungnya si Freddy supaya mukanya terbuka. Carefully detach the ocular connectors. Oke. Okay. Alright, sudah selesai. Kita harus fokus ya teman-teman. Kalau nggak fokus, gue akan miss. Alright. Klik. Taruh great. Yang baru. Plug the replacement eyes into the open eye sockets. Oke. Kalau begitu kita akan klik teman-teman Freddy face. Sini. Nice. Itu dia ya teman-teman. Well done. Reattach matanya the ocular Roxy. Connector wires. Okay, gua harus fokus lagi nih guys. Okay. Bener kan? Bener. Hah? Gimana? Pencet? Commence testing phase. Sudah selesai? Mantap. Kita tinggal tes aja. Oke. Okay. Matanya dia, teman-teman. Gua harus hafalin dulu ya, guys. Sorry nih, nggak banyak bicara nih. Oke, okay, nice. Berapa kali lagi? Oke. Okay. Nice. Ada lagi? Buset. Sudah? Yes! Untuk aja bisa, teman-teman. Gue masih ingat. Masih bagus lah ya otak gue, teman-teman. Ya ampun. Oke. Akses komputer. Kita akan finishing memakai akses komputer. Yay, Freddy! Sekarang kamu mempunyai mata baru, Freddy. Oke, okay, use machine. Finish upgrade. How are your new eyes? I am having a hard time adjusting. Uh-huh. You look different to me. Really? I can see movement through the walls. Really? I didn't know Roxy could see through walls. These are Roxy's eyes? Well, yeah. There was an accident in the raceway. Is she okay? Well, nothing seems to stop her. Yes, masih hidup kok. Tenang aja, Roxy. Roxy lagi, Freddy maksudnya. Oh, kita tes terlebih dahulu kali ya. Good news. Aha? It's almost 6 o'clock. Hampir jam 6 katanya. Now if you find an exit. Okay. But hurry, the daycare attendant is loose one last time. Whoa. Escape the pizzaplex. Eyes are amazing. Sebentar. There are wondrous colors and objects I never knew existed. Nothing can hide from me now. Kok nggak bisa guys? Lo, kok gua nggak bisa masuk? Halo? Itu kok ada sesuatu? Oh, itu kado yang sudah terbuka. Oh, gua bisa ngelihat kado. You need an exit to escape the pizzaplex. Ya, udah tamat dong. But warn, the recharge station are offline, so they cannot protect you. Ah, baiklah kalau begitu. Jadi teman-teman, kayaknya kita udah mau tamat. Gua nggak bisa masuk ke charging station lagi. Gua masih bisa save. Now, charging lagi. Save-nya juga udah nggak ada, guys. Tunggu dulu, gua keluar dulu. Kita harus kemana nih, guys? Ini warnanya apa dah? Oh no, gua nggak bisa lihat apa-apa. Freddy, tunggu. Baterainya si Freddy bakal habis kayak, guys? Coba. Gua akan jalan-jalan memakai Freddy ini sampai si Freddy kehabisan baterainya satu, ya. Sebentar, guys. Kita keluar dulu. Aduh, ini bahaya nih. Ada moon drop gak di sini nih? Ada moon drop gak? Freddy, aku mau berlindung. Ya nggak bisa save guys, gimana nih? Jam 5.52. Tuh kalian lihat tuh.
Nanti kita bisa mencari item, guys. Item number one, gak sih? Tuh, kalian lihat tuh itemnya di mana-mana. Oh, itu dia tuh, masih ada satu yang belum gue dapetin. Wah, keren banget. Ini udah kayak pakai wall hack, guys. Ya gak sih? Udah kayak pakai wall hack ini. Oh, Mamma Mia Lezatos. Tapi gini. Gue sama sekali gak bisa nge-save sekarang nih, guys. Oh, no. Oh, no. Tunggu dulu. Ada kado yang bisa langsung gue ambil? Kayaknya kado di sekitar sini udah semuanya gue ambil sih, guys. Oh, itu tuh. Di atas sana masih ada yang bisa gue ambil, guys. Aduh. Coba gue lihat map terlebih dahulu ya. Di mana itu? Di bagian sini nih, guys. Kita harus ke belakang. Bener-bener ke belakang tuh. Baru gue bisa dapetin. Mau coba dulu gak, guys, ambil kado? Atau kita keluar saja dari tempat ini? Gue bingung. Tunggu dulu. Jamnya terus berjalan ya? Oh iya, kemungkinan besar jamnya terus berjalan, guys. Tunggu dulu. Gua harus kemana ya? Kita harus ke sini kan? Jadi kita ke depan sini, teman-teman. Terus keluar ke bagian sini. Iya kan? Harusnya ya, harusnya. Oke, gua juga bisa lewat sini sih harusnya. To main stage. Oh iya. Jamnya jalan terus, guys. Jamnya jalan terus. Oke. Oh hi. No. Bad Moondrop. Gua gak bisa nge-save Moondrop. Jangan kagetin gue ya Moondrop ya. Dia ternyata masih di sekitar sini, guys. Oh no. Oke. Gua bisa masuk lagi. Oh udah gak bisa lagi, guys. Terus bagaimana caranya gua menyelesaikan ini nih? Maksudnya gemerlap-gemerlip ini nih. Kalau dulu kan kita harus masuk ke charging station, terus hilang. Oh no. Tuh, kalian lihat tuh. Ada banyak banget kotak yang belum kita dapatkan, guys. Wah, ternyata Meow Auk seteliti-telitinya Meow Auk itu masih kurang teliti ya. Masih banyak banget kotak, guys. Boleh kali ya. Habis ini kita cari, guys. Tapi tunggu dulu. Dia di sini enggak tuh? Dia di sini enggak tuh? Gua pergi dulu, guys. Nah, di depan sana kan ada lift. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Oh, di situ juga ada kado. Tuh. Oh, kayaknya udah gua buka deh. Jadi kalau misalnya di sekitar kado tersebut ada merah-merah juga, berarti udah gua buka, guys. Alias tutup kadonya sudah jatuh, udah kita buka. Oke. Jam 5:58. Ini Hey little man. You know what time it is? The doors are open. Aduh. Why are you still here? You plan on moving in or you just want a job? Maybe join the internship program. You would make a great security guard. Gregory, I think you deserve a reward. Gua takut, guys. Go check the main stage. Gua takut. Pencet. Masuk lagi. Si Moondrop. Nanti ngejump scare gua lagi. Terus kita harus ulang dari awal. Oh, 1 menit lagi. 1 menit lagi, teman-teman. Kita bisa keluar dari sini. Let's go, gak sih? Tapi masih banyak banget yang belum kita... Tunggu dulu. Apa yang terjadi? Oh, gua harus cepet kali ya, teman-teman. Bisa jadi. Jadi kita dikasih timer, guys. Kita tidak boleh lama-lama. Jadi kita harus pergi langsung ke... exit. Aduh, nyebelin. Oke, my bad, guys. Gua nggak tahu apa yang harus gua lakukan tadi ya. Tadinya pikiran gua pengen keliling-keliling terlebih dahulu. Ternyata tidak. Ya, gua harus pasang lagi. No! Oh no. Ya udah, gua skip aja ini ya, teman-teman. Sebentar. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke badannya si Freddy dan berusaha keluar dari sini secepatnya ya. Aduh. Jam 6. Kita punya waktu 10 menit. Really, Freddy? Termasuk gua kah, si Gregory? Push button. Oke. Kita harus cepet ya, Freddy. Soalnya kalau nggak cepet, aku bakal meningsoy lagi.
kita nikmatin aja selagi bisa ya. Aduh, ada si Moondrop itu juga tuh. Nyebelin, nyebelin. Keluarnya mana nih? Kanan kiri? Gue lupa lagi keluarnya kanan kiri. Siap-siap untuk lari lagi. Oke, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Mana? Ke kiri. Nice, come on. Come on, berputar dulu. Abis itu kita ke kanan. Nah, di kanan lebih dekat soalnya teman-temanku sekalian. Let's go. Siapa tahu aja kita bisa keluar tepat waktu. Jam 5. Aduh, nggak bisa lewat situ dong. Berarti emang kita harus lurus ke depan sana. Now, gue buang waktu. Buang waktu sedikit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih sempet nggak ya, guys? Aduh, iya juga nih. No. Ayo dong. Ini lama banget. Kok gue jadi deg-degan lagi ya, teman-teman? Deg-degan gagal lagi nih. Emang kita kesini ya? Tunggu dulu. Bener gak sih? Bukan! Now, Miao Auk, lu salah lagi. Gak, bukan kesini guys. Bukan kesini. Kita harus masuk ke... Nah, di depan sini nih harusnya. Ini dia harusnya. Aduh. Lagi-lagi Miao Auk melakukan kesalahan dua kali ya teman-teman. Soalnya ini pandangan gua agak sedikit kabur. Jadi gua gak bisa melihat dengan baik dan benar guys. Tapi gak apa-apa, tadi harusnya kita membuang banyak waktu ya. Kali ini gak terlalu banyak lah guys. Aduh 5 menit lagi. Aduh 5 menit lagi. Aduh 5 menit lagi guys, guys. Gimana caranya gue bisa cepet ya? Oke. Kita langsung ke mana nih guys? Kita langsung, mana panggung? Itu panggung kan, berarti kita harus ke depan sana tuh. Ayo cepat. Miau auk. Waktumu tinggal sedikit. Nanti kamu di jump scare. Jadi ayo cepat lari. Moondrop sudah di belakang gua. Hey little man. Yes. The doors are open. Why aren't you still here? Ya ini lagi berusaha keluar. Maybe join the internship program. Nggak mau, cepetan. Security guard. Gregory, I think you deserve a reward. Go check the main stage. Hah? Main stage? Nggak ada waktu, bro. Gue harus keluar dari sini, kalau nggak gue di jump scare. Dia suruh gue ngecek main stage. Gimana nih, guys? Sebentar ya. Mending gue coba keluar aja terlebih dahulu, teman-teman. Soalnya ini nggak bisa save. Bad children must be vanished. Harus dihilangkan. Nah, 3 menit lagi teman-teman. Come back soon. Sudah terbuka. Apakah ini ending dari game FNAF yang satu ini? Okay. Freddy, it's open. Let's go. No, I cannot exit this facility. Of course you can. Come on, we can hide you somewhere. Without a recharge station, my systems would shut down within an hour. Ah. It is a safety precaution. It is my design. Ah, kasihan banget sih, Freddy. This is where I must stay. Do not return. It will never be safe. I will miss you. Freddy, if I leave now, nothing will change, will it? There will be more disappearances. Yeah, masih akan ada yes, anak-anak yang hilang. I'm afraid that is correct. Gregory, you have a choice to make. The door is open and you can go. Or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. I feel there is something else going on besides Fanny. Really? Warning! Safe station will no longer be available if you stay. If Gregory is caught, it's game over. Jadi teman-teman, tempat safe stationnya tidak akan bekerja lagi setelah ini kalau misalnya gua stay. Jadi kalau misalnya gua ketangkep, aduh sakit kepala ini teman-temanku sekalian. Tetapi kalau misalnya gue pergi, kemungkinan besar gue akan mendapatkan satu ending ya teman-teman. Gue kan baca-baca komen kalian dan kalian bilang kalau misalnya di dalam game FNAF yang satu ini itu ada 6 ending. Dan gue berencana untuk mendapatkan semua endingnya. Kita masih punya waktu, jadi kita coba live aja terlebih dahulu ya teman-teman untuk mendapatkan satu ending ya. Tapi tenang saja,
Kalau misalnya menurut gue sendiri ya, gue gak akan leave. Gue akan stay untuk keliling-keliling. Tapi ini demi mendapatkan satu ending aja ya. Yuk, let's go. Kita lihat. Udah? Dapat ending? Oh, tuh. Dia keluar sendirian. Ini Gregory, guys. Dia berlari. Kamu berlari dari siapa? Oh, dia nangis, guys. Later. Oh, dia tidur di tengah jalan. Itu tuh daftar anak kecil yang menghilang. Waduh. Lagunya sih gak enak nih. Fanny gak tuh? Ketemu sama Fanny dia. I know. Hey guys, tamat sudah game Five Nights at Freddy. Scott Qualthorn, nah itu dia. Oh apa pembuatnya FNAF ini ya teman-teman? Luar biasa sekali. Tuh kalian lihat teman-teman, kita nikmatin terlebih dahulu lah ya. Ini ending pertama kita ya. Haduh, GG sih ini game. Walaupun memang masih banyak misteri yang bisa kita ungkap ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya gue inget-inget ya dari gameplay gue, itu ada dua ruangan yang misterius sekali ya kan. Ruangan yang pertama itu ada di ruangan Salad and Sides ya kan. Kita kan sempat keliling-keliling teman-teman. Dan juga gue menemukan ada satu tempat yang dimana kita harus mendapatkan 7 kartu akses baru kita bisa pencet teman-teman ya. Itu satu. Terus yang kedua ada di Roxy Raceway yang dimana kita bisa turun ke bawah teman-teman. Dan habis itu ada satu ruangan yang belum bisa gue masukin. Nah gue gak tahu caranya bagaimana. Nanti gue cari tahu teman-teman itu masuk ke sana bagaimana ya. Dan habis itu masih banyak banget kado. Gue juga gak tahu ya apakah kado ini akan men-trigger ending baru di dalam game FNAF yang satu ini atau enggak ya. Siapa tahu aja, gue kan gak tahu guys. Dan masih ada satu wahana yang belum kita masukin, yaitu si Fast Blast. Nah itu dia, Fast Blast. Dan gue udah research teman-teman, untuk masuk ke Fast Blast itu memang kita harus tamatin dulu atau enggak jam 6 terlebih dahulu lah. Baru nanti kita katanya akan mendapatkan party pass lagi. Jadi ya nanti kita akan coba lagi ya teman-teman. Yang penting kita enjoy terlebih dahulu untuk ending dari game FNAF Security Breach yang satu ini. Teka-tekinya masih banyak banget ya kan. Kita masih belum tahu tuh, kita belum mengalahkan si Chica, kita belum mengalahkan si Fanny teman-teman. Lebih tepatnya gue belum mengerti ini Fanny ngapain di dalam game yang satu ini. Mantap. Terus apalagi ya guys, teori-teori mematikan kita guys. Yang gue bingung ya, yang gue bingung si Gregory pas pertama kali ditangkap oleh Vanessa, Vanessa bilang kalau misalnya si Gregory ini tidak tercatat atau tidak ada gitu loh dari list catatan anak yang datang ke tempat ini teman-teman, tempat permainan inilah. Tetapi dari mana si Gregory itu datangnya dari mana teman-teman? Apakah dia tiba-tiba saja ada di dalam perutnya si Freddy waktu di maintenance, atau sengaja ada orang yang memasukkan si Gregory ini di perutnya si Freddy teman-teman? Dan yang masih misteri juga, kenapa teman-temannya si Freddy seperti si Roxy, si Chica, terus si Monty itu benar-benar berbeda banget sama si Freddy yang mau membantu si Gregory ini guys. Dan by waktu ya, yang gue tangkap adalah mereka itu seperti dimasukkan virus atau diprogram lagi oleh seseorang. Mungkin saja si Vanessa. Dan gue juga sempat baca beberapa tulisan tentang Vanessa ya kan. Dimana Vanessa ini ada orang yang kedudukannya tinggi teman-teman di tempat ini, yang menyuruh Vanessa untuk masuk ke tempat ini untuk menjadi security. Ya kan? Padahal kalau kalian lihat itu udah banyak banget staff ya kan. Tapi kenapa harus si Vanessa masih ada di sini guys? Dan terlihat Vanessa itu cuma sekali aja mencari kita. Sisanya dicari sama animatronik, si Roxy, Monty, terus si Chica dan juga staff
alias robot-robot yang lainnya lagi. Ya kan? Aduh. Tuh, masih banyak banget misterinya. Tetapi, ya, gue masih berterima kasih lah ya. Si Freddy di sini baik banget, guys. Membantu kita, menolong kita. Walaupun kita harus berpisah ya di akhir video. Ya udah, teman-temanku sekalian. Sekarang gue mau mencoba untuk mendapatkan beberapa ending yang lainnya lagi ya. Tetapi, contoh mate kuda saya. Gue coba teruskan lagi. Gregory, you have a choice to make. Auto save-nya di sini. You can go, or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. I feel there is something else going on besides Fanny. Tuh, katanya dia, teman-teman, katanya si Freddy, ada sesuatu yang terjadi selain Fanny. Nah, kita harus investigasi. By the way, teman-teman, mari kita stay. Nah, kita dapat party pass yang di mana kita bisa masuk ke blaster-blaster itulah, ya. Mantap. Staying? I am glad. Here, I found this party pass. There are areas we have not investigated. Lead the way, superstar. Tapi Freddy, ada satu hal yang pengen gua tanyain. Kenapa kamu dari tadi bawa party pass dan tidak kasih ke saya, Freddy? Nah, why? Freddy, baru sekarang kamu kasih party pass ya. Kita cek terlebih dahulu ya, teman-teman, apakah memang sudah tidak bisa save atau masih bisa. Ah, sudah tidak bisa, guys, tuh error. Cuma tenang saja, teman-teman. Gua sudah melakukan research saya ya. Jadi ternyata di game yang satu ini ada satu bug yang menguntungkan kita. Loh, ini kan udah jam 6, kenapa ditutup, guys? Ah, ditutup lagi dong. Oh no. Gregory, you have a choice to make. Wait. Stay. I am glad. Kok tiba-tiba ditanya lagi kayak begitu? This party pass. There are areas we have not investigated. Yeah. Lead the way, superstar. Sabar. Oke, sebentar teman-teman. Nah, sekarang. Gregory, you have a choice to make. Gimana nih, guys? You are staying? I am glad. Ngebug. Here, I found this party pass. There are areas we have not investigated. Ngebug, guys. Lead the way, superstar. Tunggu dulu. Ayo dong, come on dong, jangan ngebug begini dong. Ngebug. Nah, bisa. Freddy, aku mau masuk ya. Dan tadi teman-teman, kita kan memakai Freddy. Baterainya si Freddy ini tidak berkurang sama sekali loh. Luar biasa. Nah, tuh kan. Ada satu kado di situ, guys. Tuh, kalian lihat tuh. Wah, mantep banget si Freddy bisa lihat sekarang semua kado yang ada di sini, guys. Nah, ini saya suka sekali ini. Boleh kali ya, gua ambil kado terlebih dahulu kali ya. Hey, oh I see, kita bisa masuk dari sini, guys. Eh, bisa nggak? Loh. Terus gimana caranya? Gua masuk? Bukannya? Tunggu dulu, Freddy. Oh ya. Open. Tunggu dulu. Mana kadonya ya? Udah gua ambil kan? Kado di sini berarti? Oh, di sini. Nah. Mantap. Yeay, cupcake pinata. Mantap. Oh, I see. Jadi ini adalah ruangan lost and found. Coba gua masuk lagi ke Freddy, teman-teman. Sabar ya. Masih ada satu kado lagi nih, guys. Gimana? Kita cari-cari kado terlebih dahulu aja atau kita cari tempat safe aja terlebih dahulu, teman-teman. Gak apa-apa. Cari kado aja nih. Masih ada satu lagi sih. Cuma gue bingung aja nih masuk dari mana. Oh, dari sini. Oke, itu kado udah. Yuk, kita masuk. Kasih jarak sedikit. Oke, hati-hati ya. BTW, ini kayak aman, damai gitu loh. Tidak ada yang mengejar kita. Chica udah gak ada. Roxy udah gak ada. Monty juga udah gak ada. Oke, kita baca lagi, teman-teman. Message. False alarm. Security report. A local police officer came by tonight. He said he was responding to an emergency call from someone inside the Pizzaplex. There is no way that is possible. I was the only one here and I certain didn't make any outside call. He wanted to look around but I sent him away. Just another prank call, Vanessa. Yang nerima Vanessa nggak tuh, guys?
Enggak. Gua enggak percaya sama Vanessa, guys. Saya tidak percaya dengan Vanessa. Pasti si Vanessa bohong itu dia, guys. Bohong. Woo! Fizzy Fest, Chica. Alright. Mantap. Enggak ada apa-apa lagi ya di sini ya. Oke. Freddy, mata kamu luar biasa sekali. Mata kamu itu cocok banget sama gua, Freddy. Item number one, kado number one. kemana lagi kita, guys? Ini kan udah. Kita coba cek semuanya aja dulu ya. Di depan sana tidak ada kado lagi, guys. Terus kalau gua kesini, oh itu tuh depan sana, guys, masih ada kado. Ya ampun. Kalau di sini ada kado juga kah? Itu udah ya, teman-teman. Udah gua buka. Yap. Berarti kayaknya satu kado lagi itu di daycare ya. Tuh. Kita masuk terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya! Berkurang, guys. Berkurang. Gua kirain enggak bakal berkurang. Oh, loh bukannya kemarin gua udah masuk ke sini ya, guys? Ya enggak sih? Oh, kelewatan kah? Gua udah masuk ke sini loh untuk ngecek loh. Sunflash. Oke. Okay. Freddy. Kamu bisa masuk sini nggak? Oh, bisa. Masih bisa di-charge, guys. Oh, I see. Oke. Okay. Mantap. Waduh, di depan sana tuh masih ada kado-kadoan. Tidak bisa di-save. Itu ada di mana lagi tuh? Itu ada banyak kado, guys. Oh no, apakah gua harus mengelilingi tempat ini? Guys, alangkah lebih baiknya kita coba save aja terlebih dahulu ya. Gua coba dulu nih, guys. Gua juga gak tahu apakah teori save ini akan berhasil atau enggak. Toh, yaudah deh, sekalian aja deh, gak apa-apa lah ya. Kita masih ada sedikit waktu. Jadi anggap saja episode kali ini udah tamat. Ya, teman-teman. Episode kali ini udah tamat. Dan sekarang gua tinggal keliling-keliling saja dari tempat ini. Hati-hati, Meowauk. Mending lu jalan kaki aja. Nah, daripada nanti habis baterainya. Harusnya sih udah enggak sih. Itu ada di mana ya, teman-teman? Kayaknya ada satu di bawah sini deh. Coba aja cek dulu. Yap, di sini enggak ada. Tuh, masih ada beberapa kado, guys, di depan sana. Dah, itu udah kelar tuh kado-kadonya tuh. Tuh. Halo. Oh, itu udah. Oh, di dalam daycare, guys. Tuh, di dalam daycare. Gimana caranya gua ambil ke dalam daycare? Jangan bilang gua disuruh bertemu sama mereka lagi nih. Ah, nggak bisa dong. Harus di depan sana. Ini udah kan? Perasaan gua nggak enak sih kalau lu terusin, Miok. Iya juga ya. Ya udah deh, gua keluar aja terlebih dahulu dari sini deh, guys. Oke. Kita harus recharge terlebih dahulu deh, guys. Gak bisa, save dulu. Sorry banget nih, guys. Gua jadi galau begini. Gimana ya? Gua bingung, guys. Apa kita fokus aja mencari ending ya? Gua sih pengen banget untuk mendapatkan semua kado ya. Mungkin kadonya gua akan cari pas offline aja kali ya, teman-teman. Seru nih nyari-nyari kado begini nih, guys. Menurut gua ya. Wah, sayang banget gua nggak bisa ambil kado di situ. Jangan bilang gua nggak bisa masuk lagi. Bisa jadi sih. Ah, ngeselin banget. Ya udah. Nih, sekalian pengetahuan aja buat kalian teman-teman yang mau bermain game FNAF yang satu ini, terus sama kayak gua pengen mencari ending yang lainnya lagi. Jadi ada satu cara yang dimana kalian itu harus pergi ke Roxy Raceway. Ya, teman-teman. Cuma tersisa satu cara itu aja. Jadi di Roxy Raceway kalian itu nanti ada bug lah, ada bug dimana kalian akan bisa save. Nih, kalian lihat aja ya, sabar. Oke, gua pencet terlebih dahulu, gua masuk lagi ke Freddy. Dan juga sebenarnya kalau misalnya kalian cari tahu ya, teman-teman, setelah jam 6 sebenarnya si Freddy ini bisa nge-glitch yang dimana baterainya itu tidak bisa berkurang sama sekali. Cuma gua
Gak usah lah ya teman-teman. Gue juga gak tahu caranya seperti apa. Cuma gue lihat ada beberapa orang yang bisa melakukan hal itulah. Cuma gak apa-apa, kita tidak perlu melakukan itu ya guys. Pokoknya berhati-hati aja dengan baterainya si Freddy ini. Oh iya, gue keluar dulu. Sip. Nah kita udah sampai, tinggal pergi. Nah katanya kan ke main stage guys. Iya juga. Tuh. Gue pergi ke Roxy Raceway aja dulu. Let's go. Nah, kita tinggal keluar, pergi ke sebelah kiri di depan sana. Nah, sebentar ya teman-teman, semoga aja berhasil dong. Gue butuh save nih teman-teman. Kalau ini cara tidak berhasil atau sudah di fix sama developer, otomatis gue nangis nih. Aduh. Tuh. Ini semua udah gue ambil yang di bawah. Oh itu masih ada kado lagi guys. Banyak banget ya kado yang belum gue ambil ya guys tuh. Masih ada kado, kita save aja dulu. It's okay. Roxy Raceway. Apakah kita akan bertemu dengan Roxy kembali? Mungkin bisa jadi. Pokoknya ini bonus aja ya teman-teman. Jadi buat kalian yang suatu saat nanti akan bermain game ini, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan inilah. Ya ampun, apaan itu? Bikin kaget. Suaranya kenceng amat. Nah, kalian kan masuk lagi ke sini. Terus kalian turun ke bawah sana, teman-teman. Kalian masih ingat kan ketika kita mendapatkan kepala robot yang harus kita reparasi, ya kan? Kita katanya ke sana terlebih dahulu. Terus kita ambil kepalanya. Dengan begitu gamenya akan menganggap kalian itu di jam berapa gitu. Semoga aja masih ada. Yes, betul. Masih ada guys, masih ada. Nah ini nih, kalian ambil kepalanya guys. Kita kolek ya. Kita lihat guys, bener atau enggak nih. Nah tuh. You have found a driver assist head. Jadi gamenya menganggap kita tuh masih jam 5 dan kita bisa save. There is a staff repair station in the West Arcade. You will need a dance pass to access the West Arcade. Have you checked the party garages? The raceway was closed very abruptly prior to the new construction. Guests tend to leave things behind during emergency situations. Bentar ya. Gua sekalian cari tempat charge nih. Ini dia. Tapi kayaknya ya, kita itu cuma bisa save di Roxy Raceway. Di tempat lain tuh kita nggak bisa save. Kalau nggak salah ya, teman-teman. Coba gue make sure terlebih dahulu gue bisa save. Tempat save yang paling aman tuh di depan sana katanya. Di atas sana ada... ada kado. Tuh, kalian lihat tuh. Gimana caranya ke atas sana, Bung? Kok menarik ya? Oke, gue akan coba ambil, teman-teman. Saya butuh kado. Oh, ini ada tangga nih. Nice sekali. Tempat yang tersembunyi ya. Dapat sugar high. Kita ada. Oh, tuh kan. Bisa save, guys. Mantap. Ini dong. Nah, new. Yes, sudah ya, teman-teman. Tunggu dulu, gua cek juga save-savean baru gua itu nomor 72. Alias gua udah 72 kali nge-save. Oke, sekarang udah bebas, teman-teman. Kita bisa ngapain aja yang bisa kita lakukan. Jadi, mungkin saja di next episode, teman-teman, gua akan mencoba untuk ke Feather Blast ya. Karena kan kita kan sudah mendapatkan satu karcis party pass lagi. Nah, di sana gua akan coba tamatin, habis itu kita save, teman-teman. Dengan begitu gua akan mendapatkan 7 kartu akses. Di sini bisa save juga. Oh, bisa juga guys di sini. Ya udah, gua save di sini aja ya. Kita save di sini aja guys. Sabar ya. Mantap. Gua berharap di tempat lain juga masih bisa sih. Yes. Please ya, please banget game. Please banget. Kita lihat ya, teori di luar Roxy Raceway apakah masih bisa save atau enggak. Aduh. Kaget lagi, ya ampun. Hoi, udah terbuka, udah gak ada apa-apa di situ, woi. Jangan kagetin gua mulu. Seneng amat ngagetin gua. Oke, sambil kita coba cari kado tuh.
Di depan situ tuh ada kado, guys. Oh, kadonya harus ke situ ya. No. Gimana, guys? Kita cek safe-safean aja dulu deh. Itu yang paling penting. Sabar. Di luar sini apakah kita bisa safe juga? Roxy, where are you? Why are you hiding? Yes! Masih bisa, teman-teman. Mantap sekali. Woo! Gitu dong. Jadi teorinya masih bisa ya, teman-teman. Mantap, 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 mantap. Oke, kita recharge, kita enter ini. Jadi sekarang kita bisa save di mana aja yang kita mau. Pokoknya kalian tinggal ambil kepala robot itu ya untuk kalian bisa save. Nah. Oke, mantap. Kita akan teruskan lagi di next episode saja ya, teman-teman. Pokoknya episode kali ini kita sudah mendapatkan satu ending. Nanti kita akan coba ke atas ke Feather Blast ya. Next episode. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue kali ini. Dan buat kalian semua yang masih penasaran dengan ending-ending dari game FNAF yang satu ini, stay tune aja terus, teman-teman. Pokoknya kalian komen di bawah juga apakah kalian mau lihat gue mencari kado atau enggak. Karena kayaknya itu part yang paling membosankan buat kalian ya, teman-teman. Tapi enggak buat gue sih, karena gue suka mencari kado, suka mencari item. Baiklah, teman-teman. Terima kasih banyak. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pau!